Oke. Kali ini gue penelusuran di gunung. Yang dimana banyak orang yang bilang kalau gunung ini tempat pesugihan, teman-teman. Dan gue penasaran sekali untuk penelusuran di gunung ini. Dan kali ini gue gak ditemenin sama siapa-siapa. Gue sendiri, cuy. Dan cukup perjalanan ini cukup jauh banget. Ini ada jalan untuk menuju ke gunung yang banyak yang bilang orang itu angker. Ini jalan sepetak gitu, cuy. Dan sekelilingnya itu adalah hutan. Gue bingung kenapa ada jalur. Mungkin bisa jadi kalau jalur ini menuju ke tempat yang mana orang bilang angker gitu, atau tempat pesugihan. Oke, kita coba pelan-pelan untuk lewatin jalur ini, teman-teman. Dan kali ini gue memang sendiri, gak ditemani siapa-siapa. Dan cukup perjuangan banget untuk menuju ke satu lokasi tersebut, teman-teman. Lihat ini kelilingnya kayak gini, teman-teman. Dan gue sendiri, cuy, gue nekat banget untuk menuju ke gunung. Yang penting gue gak kemalaman nanti ya, teman-teman. Semoga gak kemalaman di atas sana. Gue belum bisa mastiin berapa jaraknya ke lokasi itu, teman-teman. Dan kebetulan tadi pagi itu habis hujan ya, jadi basah kayak gini, teman-teman. Dan semoga gak ada ular, cuy. Bahaya kalau ada ular nih, gue tetap waspada juga sih. Dan banyak yang bilang kalau di atas itu ada satu gubuk. Gue penasaran gubuk itu dipakai buat apa ya. Itu suara binatang apa sih? Oke, kita lanjut lagi. Semoga gue sampai lokasi nggak kejauhan ya, apa maksudnya nggak. Oke, kita lanjut lagi. Semoga gue sampai ke lokasi sana nggak kemalaman atau kesorean, teman-teman. Dan banyak bilang kalau sana tuh ada air terjunnya. Gue bingung, cuy, dulu itu tempat apa sih gue lah. Oke, siap. Gue belum apa-apa, udah ngos-ngosan. Dan gue untung bawa bekal, cuy, di tas ini. Bawa bekal minuman sama makanan ringan gitu. Dan gue kayaknya udah cukup jauh deh dari tempat gue naro motor. Udah cukup jauh. Dan di sini banyak banget pohon-pohon tinggi-tinggi gitu, cuy. Semoga gak ada monyet gitu. Oke, siap. Sorry, kalau jalan ini memang rada naik gitu ya, teman-teman, rada naik. Jadi gue memang udah ngos-ngosan aja dari tadi. Ada jalur motor ini, cuy. Maksudnya ada tepak motor gitu. Ngos-ngosan, teman-teman. Dan sebagian juga ada di bukit ini untuk bercocok tanam, teman-teman. Itu ada gubuk. Itu ada gubuk. Oke, siap. Ini perjalanan masih jauh katanya sih. Itu gunung di sana, teman-teman. Oke, gokil pokoknya tempat ini. Ada dua jalur. Tapi gue milih ke kanan aja deh. Oke, kita masih dalam perjalanan lagi. Dan gunung itu ada di sana tuh, cuy. Gunungnya ada di sana. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Menurut orang-orang, banyak yang bilang kalau di atas itu ada gubuk dan ada air terjunnya. Itu nggak tahu secara alami apa dibuat sama manusia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada suara sih, gak tau suara apa nih. Oke, siap. Jadi lokasi ini ada di Kota Serang, Banten. Gue ngedengar ada suara kayak untuk pemotongan pohon-pohon gitu, teman-teman. Atau
pohon ditebang gitu pakai mesin. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang udah sekitaran pukul jam 2, jam 2 siang. Gue kira ular tadi ada suara. Oke, siap. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Dan jangan lupa di like juga, dan bantu share juga supaya channel ini berkembang. Wah, oh, udah kayak rimban banget gitu teman-teman. Gue kalau gak kebayang sih kalau malam tuh kayak apa gitu ya gelapnya. Bikin gue penasaran banget untuk eksplor di malam hari. Oke, gue lihat dari kejauhan ada pohon tumbang deh. Ini perjalanan masih jauh. Iya, tumbang tapi nyilang kayak gitu cuy. Langsung pas tengah gitu. Gokil. Alam ini gokil banget cuy. Oke, siap. Di sana ada jalan lagi. Gimana ya? Tapi gue ngambil sebelah kiri aja deh. Gue ikutin jalan ini. Gue ikutin jalan ini, teman-teman. Semoga nggak ada babi ngepet di sini. Takut ada babi ngepet doang. Ada air cuy, seger kayak nanti buat mandi tuh. Oke, siap. Ya biasanya sih kalau gunung-gunung tuh pasti masih ada kayak babi ngepet gitu cuy. Waduh, bahaya banget nih. Wow, gila nih tempatnya cuy. Gue gak kebayang kalau malam kayak apa ini. Cukup lelah banget gue naik ke sini. Semoga gue gak ketemu sama binatang-binatang buas gitu. Oke, ini masih alam banget cuy. Masih alam banget. Semakin ke atas tuh semakin nanjak banget jalannya teman-teman. Gue yakin capek gue bakal kebayar dengan keindahan di atas nanti. Air terjun, bukan air terjun sih, kayak pancuran kecil gitu. Oke, nanti kita bakalan lihat teman-teman seperti apa di atas. Sampai bahkan banyak orang kesana kalau malam hari itu. Yang gue takutin atau gue pikirin itu kayaknya ini deh, kayak untuk tempat pesugihan gitu. Oke, jadi gue penasaran, gue bakalan ke atas nanti. Jalannya becek gini. Gue harus cepat-cepat ke atas biar gak kemalaman gitu gue. Sampai atas. Semakin ke atas tuh semakin nanjak jalannya teman-teman. Oke, semangat. Semangat sampai atas. Ini ada kayak pagar gitu dibuat dari bambu. Ini bekas orang ini yang bikin ini. Jadi gue harus ngikutin jalur ini aja nih. Oke, siap.
Jujur men, gue udah mulai keringetan banget di sini. Dan perjalanan tuh masih jauh banget. Itu suara binatang kenceng banget itu. Makin kenceng suaranya. Di situ kayak ada batu besar banget itu. Tuh. Kayak ada batu banget di situ. Oke, siap. Gue bikin penasaran banget nih kalau malam hari. Oh. Pokoknya gue harus kesini nih vlog. Tapi nanti jangan terlalu dekat waktunya untuk vlog malam. Kita mungkin minggu depan gitu. Oke, siap. Wow, gila cuy. Ini. Gokil. Gua udah ngos-ngosan banget gua. Ayo semangat ayo. Sampai ke atas. Semoga gak ada babi ngepet cuy. Bahaya gue kalau ada babi ngepet main nyeruduk aja gitu. Apa sih? Kayak suara ular gitu sih. Oke sih. Kayak bentar lagi deh. Habis pokoknya gokil. Habis nafas gue ini lama-lama. Wah, siap. Bentar lagi ke deh kayaknya. Oke, sampai atas gue langsung tepar deh. Tadi kayak ada yang jatuh dari atas. Oke, siap. Ya kan semakin ke atas semakin nanjak cuy. Wow. Ini bekas kaki orang kayaknya. Masih nanjak lagi cuy. Parah. Waduh. Oke, bentar lagi. Ayo semangat. Sampai ke atas. Sorry ini napas gue kenceng banget. Tuh, kalau gak percaya. Kayak kita serah dulu deh. Aduh. Ya oke, ini kayaknya bentar lagi kita mau sampai teman-teman. Pokoknya kita lihat di atas kayak apa ini. Oke siap. Sampai saat ini gue belum ketemu sama babi ngepet. Di situ ada batu gede cuy. Batu apaan ya? Wow. Itu tebing-tebingnya luar biasa banget. Gue yakin kalau di sini banyak monyet deh. Oke, siap. Semoga ada ular tanah. Gak ada ular tanah. Siap. Wah, ini ada pohon bambu nih, cuy. Oke, siap. Wah, masih najak lagi, men. Mungkin kita kasih aja deh.
Semoga air terjunnya semoga air terjunnya itu deras. Wow, gue dari kejauhan ngeliat kayak ada gubuk deh. Wow, jangan-jangan itu tempat untuk pesugihan atau tempat istirahat. Gue nggak tahu ini. Dan banyak batu gede-gede banget di depan gue itu, cuy. Itu bisa kelihatan kan kalian? Aduh, gila gue. Capek banget. Naik akhirnya gue udah sampai. Itu cuy, air terjunnya, bukan air terjun sih, kayak pancuran gitu men. Ini gubuknya. Siapa yang buat ya? Oke, siap. Kotor banget kayaknya, ada bekas orang lagi nebang deh ini. Kita lihat dulu ke sana teman-teman gubuknya. Bentar. Kita cek. Ini gubuknya siapa yang buat ya? Ada bekas orang bakar-bakaran, cuy. Jangan-jangan ini tempat untuk cari pesugihan di sini, cuy. Lihat. Ini ada kain-kain murinya gini. Serem banget ini kalau malam, yakin gua. Ada kasur. Lihat. Kedengar suara air gemericik gitu. Siap. Kita istirahat dulu deh kayaknya. Dan gua sendiri tuh di sini gak ada siapa-siapa. Dan gua berhasil nemu gubuk ini. Jadi gubuk ini adalah tempat untuk apa? Untuk istirahat untuk para pesugihan gitu, cuy. Parah banget ini pokoknya. Itu tebing-tebing kayak gitu. Lihat. Wow. Tinggi banget tebingnya, cuy. Ada batu-batu gede gitu. Ya inilah teman-teman, banyak orang yang bicara tentang gunung ini. Ternyata emang betul. Nanti bakalan lihat ke atas seperti apa ya pancuran itu, yang banyak orang bilang kalau pancuran itu adalah keramat banget, dan banyak yang bilang kalau banyak orang-orang yang mandi di situ. Gokil banget ya. Ini airnya katanya gak pernah namanya habis. Berarti di atas itu ada kayak semacam sumber air gitu, teman-teman. Oke, mungkin kita lihat dari sini deh. Ada jalan soalnya. Itu mungkin menuju ke atas ya. Oke, siap. Oke, siap. Ini gue gak kebayang, cuy, kalau malam kayak apa ini. Aduh, serem banget berarti tempat ini. Kayak gini, cuy. Oke, kelilingnya itu ada gubuk tuh. Ngeri banget gua kalau malam. Oke, siap. Udah hancur di sini, teman-teman. Ada kayak tanjakan gitu. Dan itu airnya pun udah kayak di banyak tumbuh-tumbuhan kayak gitu, teman-teman. Gila banget. Ini dulunya sempat dirawat gitu ya. Enggak tahu kenapa bisa kayak gini. Oke, siap. Kita menuju ke pancuran air itu. Gila men. Oke, kayaknya ada bekas orang pernah kesini deh. Tuh lihat. Kayak ada bekas bakar-bakaran gini. Nah, di sini kayaknya bekas ini dia bekas kayak mandi gitu, teman-teman. Orang-orang mandi gitu. Gua lupa bawa senter, cuy. Gua jadi melihat ke sana cuman gelap banget gitu. Ini tempat orang banyak yang mandi di sini, teman-teman. Iya men, ini di atas gunung udah kayak gini ya. Ini apa sih? Kayak ada semacam jalur gitu, teman-teman.
mungkin binatang gitu ya, bekas binatang. Ada korek. Akhirnya terbayar sudah. Gue nggak penasaran apa yang bilang orang itu di atas gunung ini ya seperti kayak gini teman-teman. Jadi dulu ini pernah dipakai kayak tempat untuk pesugihan gitu. Gak tau pesugihan apa itu, gue nggak tahu. Dan gue tadi penasaran banget sama gubuk di situ, nggak tahu bekas apa itu. Pokoknya gue yakin kalau dulu ini dibuat yang enggak-enggak atau dibuat macam-macam gitu. Tapi hancur sudah gitu. Udah hancur. Oke, mungkin saatnya kita turun deh. Oke, siap. Jadi gitu aja teman-teman vlog di gunung ini. Pokoknya support terus channel Ghostless Solo dengan cara di like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe harus di subscribe dulu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.